بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أصلي ونسلم على نبينا محمد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في سبيل الله حق جهاده قال الله تعالى في كتابه العزيز Ya ayuhal ladhina amanu attaqallaha kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa ma yuti'in wa rasulahu Faqad faza fawzan adhima amma ba'ad Ikhwat al-iman yang Allah muliakan Di akhir zaman ini Banyak di antara kita yang sering Mengungkapkan kalimat ukhuwah Sering di antara kita mengharapkan tegaknya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Tetapi ikhwah iman yang Allah muliakan, sudahkah kita melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang membuat ukhuwah itu tegak, yang membuat persaudaraan itu kokoh? iman Allah muliakan. Salah satu di antara amalan yang mampu membuat persaudaraan dan persahabatan itu atau ukhuwah itu tegak, ukhuwah itu kokoh adalah kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Ini adalah salah satu di antara amalan penting yang membuat ukhuwah itu bisa tegak. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan tegas, ya, la yu'min tidak beriman dengan keimanan yang sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi sampai hingga dia mencintai untuk dirinya ya apa yang dia cintai untuk orang lain oleh karena itu salah satu amalan salah satu perbuatan yang mampu yang bisa membuat ukhuwah itu kuat persaudaraan itu tegak adalah kita mencintai apa-apa yang kita yang apa-apa yang dicintai oleh saudara kita sebagaimana kita mencintai apa-apa ya untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu ikhwat iman yang Allah muliakan. Bahagia itu adalah ketika kita bisa berbagi. Ketika kita bisa berbagi kasih. Ketika kita bisa membuat orang lain tersenyum. Berbagi kebahagiaan kepada orang lain. ya Itu adalah ukhuwah. Ya, al iman yang Allah muliakan. Berikutnya bahwa kebahagiaan itu adalah ketika orang lain merasakan nikmat. Ya, merasakan nikmat dengan kehadiran kita. Kebahagiaan juga adalah merupakan ya manakala kita bisa membuat orang lain bersyukur karena dia telah mengenal kita. Bahagia itu adalah ketika kita bisa membuat orang lain bahagia. Dengan apa? Dengan melakukan apa-apa yang bisa membuat orang lain tersenyum. Yaitu misalnya adalah ya kita mencintai untuk saudara kita apa yang dia cintai untuk diri kita sendiri. Misalnya adalah ketika kita ya tidak mau disakiti, tidak mau dizalimi maka kita pun melakukan hal yang sama untuk saudara kita. Ya, Allah muliakan. Ketika orang lain ya membutuhkan. Ketika kita juga dalam kondisi butuh kita pun ingin dibantu, maka ketika melihat orang lain butuh kita pun bantu dia. Ya. Maka itu adalah merupakan salah satu di antara amalan hal-hal yang bisa membuat ukhuwah itu tegak. Allah muliakan. Mudah-mudahan kalimat yang singkat, ya nasihat yang singkat ini bisa menguatkan ukhuwah kita, bisa menguatkan persaudaraan kita sehingga kita saling menguatkan. Karena memang seorang muslim dengan muslim yang lain adalah diibaratkan bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Nabi SAW mengatakan, Al-mu'min lil-mu'min ya yasuddu ba'dahum ba'dah. bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya hada wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh